Berikut adalah line up pertandingan penyisihan grup Thomas Cup antara Indonesia melawan Inggris. Pertandingan Thomas Cup antara Indonesia melawan Inggris akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 1, serta akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan Indonesia melawan Inggris akan dibuka oleh Partai Tunggal Putra yang mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia dengan Harry Huang dari Inggris. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai kedua, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Inggris, Ben Len, Sean Fendi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-3. Di partai ketiga, tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, akan melawan tunggal putra Inggris, Nadim Dalvi. Head-to-head Jonathan Christie dengan Nadim Dalvi adalah 0-0. Di partai keempat, ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Inggris, Callum Hemming, Ethan Van Leeuwen. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan di partai kelima, Alwi Farhan akan melawan tunggal putra Inggris, Colan Kayan. Head-to-head Alwi Farhan dengan Colan Kayan adalah 0-0. Tim Thomas Indonesia sendiri berada di grup C bersama dengan Inggris, Thailand, dan India. Di hari pertama, tim Thomas Indonesia akan melawan tim Thomas Inggris. Selanjutnya, pada hari Senin, 29 April, tim Thomas Indonesia akan melawan tim Thomas Thailand. Dan pada hari Rabu, 1 Mei, tim Thomas Indonesia akan melawan tim Thomas India.